Ada yang bilang nyaman itu jebakan. Kadang nyaman buat kita gak kemana-mana, tapi sulit pun buat kita takut kemana-mana. Selalu ada alasan buat yang malas berjuang. Hidup harus selalu bergerak. Tugas manusia ya berjuang sampai akhir. Saat semuanya harus dilakukan dari rumah, tidak ada pilihan lain selain berteman dengan kebiasaan baru. Yang tadinya asing, lama-lama menjadi biasa. Yang promonya adalah yang tadi Kang Mor pakai buat bikin si laba-laba. Yes, ya, jadi langsung aja nanti ke cabang masing-masing atau buka aplikasi ya, dan ini berlaku untuk siapa saja sahabat tulip di seluruh Indonesia. Ada inovasi yang hadir untuk membantu, mempermudah, dan menghubungkan kita dimanapun dan kapanpun. Proses demi proses, selangkah demi selangkah, kita terus maju. Selalu ada yang pertama kali dalam banyak hal. Tidak semua yang terlihat sulit, benar-benar sulit. Saat ini, kita sama-sama bergerak menuju titik yang sama, bertahan. Mari kita buat yang lebih besar dari ekspektasi, ragu, dan semua ketakutan kita. Memelihara semangat layaknya seperti tanaman, harus dirawat dan dijaga. Kalau tidak, ia pasti mati dan hilang, sama seperti cinta. Bila dipelihara, akan tetap tangguh, walau ditempa waktu dan penuh peluh. Dikasih nih Bun. Ayah ada dong. Wah, ada. Ini buat ayah. Wah, bagus banget. Makasih ya Bun. Iya, sama-sama. Cinta mengajarkanku untuk melihat sisi terang di ruang segelap apapun. Cinta membebaskanku dari segala keterbatasan. Ketangguhan cinta yang akan terus menyatukan kita untuk terus jalan ke depan.